Presiden China Xi Jinping berjanji bahwa negaranya akan mendorong pembicaraan damai untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Hal itu disampaikan Xi Jinping menjelang kunjungannya ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Sementara itu, Putin menyambut baik kesiapan China untuk memberikan kontribusi dalam konflik Rusia-Ukraina. Xi Jinping mengatakan kunjungannya ke Rusia akan menjadi perjalanan persahabatan, kerjasama, dan perdamaian. Meski begitu, Xi mengatakan bahwa tidak ada solusi sederhana dalam mengatasi masalah yang kompleks seperti perang di Ukraina. Namun, Xi meyakini bahwa selama semua pihak berupaya untuk berdialog, Rusia dan Ukraina akan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik. Di sisi lain, Ukraina khawatir atas kunjungan Presiden China ke Rusia. Ukraina cemas jika China pada akhirnya akan memasok senjata kepada negara pimpinan Vladimir Putin itu. Sebab, hal itu dapat memengaruhi jalannya perang antara Rusia dan Ukraina.